Musim depan, kabarnya Persija Jakarta akan melepas beberapa pemainnya. Jakmania pun dibuat cemas, lantaran ada kabar jika pemain sayap Persija, Rico Simanjuntak, bakal ditebus oleh Semen Padang. Rico merupakan pemain yang memiliki skill individu sangat baik, tak jarang aksinya di lapangan membuat Jakmania kagum. Kini, supporter setia Persija itu tengah berharap jika kabar Semen Padang bakal mendatangkan Rico hanyalah rumor belaka. Pasalnya, Rico merupakan pemain andalan Persija sejak awal kedatangannya di tahun 2018. Namun di musim ini, penampilan Rico Simanjuntak menurun drastis karena sempat mengalami cedera. Pemain gesit itu bahkan jarang menjadi pilihan utama Thomas Doll dan lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Namun, peran Rico nampaknya masih dibutuhkan oleh Persija, baik di dalam maupun luar lapangan. Ia dikenal sebagai pemain yang mudah akrab dan sering bercanda dengan rekannya. Hal ini tentu bagus untuk menambah kedekatan antar pemain di luar lapangan.